Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada petang ini saya nak tunjukkan cara untuk create quiz lah. Okey, maklumlah pada waktu sekarang ni perintah pergerakan ya, PKP. Jadi anak murid atau anak-anak kita perlu juga diberi latihan. Jadi kita create satu quiz untuk mereka. Okey, saya gunakan Flexi Quiz. Flexi Quiz. Okey, Flexi Quiz. Okey. Klik di sini. Okey, Flexi Quiz ni dia ada yang free, tetapi penggunaan kita terhadlah. Okey, tapi boleh pakailah untuk buat quiz yang simple. Okey. Kalau nak yang lebih advance, kita kena bayarlah. Okey. Kita buat yang free dulu. Okey, sekarang katakanlah kita nak buat apa ni, soalan bahasa Melayu. Okey. Okey, klik di sini, klik quiz. Okey. Okey, mari kita buat soalan, contoh soalan ya. Okey, klik add item. Klik question. Okey, di sini kita banner, kita boleh type lah. Okey, kalau gambar nak masukkan memang dia suruh upgrade lah, maknanya kena bayar lah. Okey. Jadi kita buat soalan yang tidak ada gambar lah. Okey, contohnya. Okey. Macam tu. Okey. Kemudian kita nak tambah soalan lagi, save and add another. Okey. Kita buat soalan nombor 2. Kita nak kata nak tambah soalan nombor 3, save and add another. Okay, katakanlah kita nak tengok ya. Kita nak tengok kita ni. Kita boleh tengoklah tadi. Okey. Kalau kata nak edit di sinilah, dia boleh edit. Okey. Sini boleh tulislah dia punya tajuk, isikan tempat kosong. Kita nak sambung balik nak sambung balik untuk tambah nombor 3, cuma kita add item.
Untuk question type fill in the blanks, okay, caranya macam ni. Okay, dah selesai. Dah selesai semua apa ni yang kita buat. Saya ingat yang free ni hanya 10 soalan saja yang dia bagi. Ya. Yeah? Okay, cukup. Okay. Kita save. Macam itulah. Ini dia punya skor dan itu saja daripada saya. Okey, selamat belajar. Okey, jaga kesihatan. Assalamualaikum.